hasil pertandingan, dan klasemen sementara Badminton Asia Mixed Team Championship. Hari Selasa, 14 Februari 2023. Di babak penyisihan grup A, Korea Selatan berhasil mengalahkan Singapura dengan skor 5-0. Dan China berhasil mengalahkan Uzbekistan dengan skor 5-0. Di babak penyisihan grup B, Malaysia berhasil mengalahkan Uni Emirates Arab dengan skor 5-0. Dan India juga berhasil mengalahkan Kazakhstan dengan skor 5-0. Di babak penyisihan grup C, Indonesia berhasil menang 5-0 dari Lebanon. Thailand berhasil mengalahkan Suriah dengan skor 5-0. Bahrain juga berhasil menang 5-0 dari Lebanon. Dan Indonesia berhasil memetik kemenangan kedua setelah mampu mengalahkan Suriah dengan skor 5-0. Di babak penyisihan grup D, Hong Kong berhasil menang 3-2 dari Chinese Taipei. Dan Jepang berhasil menang 5-0 dari Pakistan. Dan Jepang berhasil menang 5-0 dari Pakistan. Berikut adalah klasemen sementara Badminton Asia Mixed Team Championship 2023. Di grup A, posisi pertama berhasil ditempati oleh China. Disusul di posisi kedua, Korea Selatan. Di posisi ketiga, Singapura. Dan di posisi keempat, Uzbekistan. Sementara itu, di grup B, posisi pertama berhasil ditempati oleh India. Disusul di posisi kedua, Malaysia. Di posisi ketiga, Uni Emirat Arab. Dan di posisi keempat, Kazakhstan. Di grup C, posisi pertama berhasil ditempati oleh Indonesia dengan 2 kemenangan, tanpa kalah sekalipun. Di posisi kedua, Thailand. Di posisi ketiga, Bahrain. Dan di posisi keempat dan kelima, Lebanon dan Suriah. Sementara itu, di grup D, Jepang memimpin dengan di posisi pertama. Disusul di posisi kedua, Hong Kong. Di posisi ketiga, Chinese Taipei. Dan di posisi keempat, Pakistan. Keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing, so cold.